Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana tular rekaman suara didakwa milik Ibu Zion Ryan tak ada bunyi kasut berdesup hilang macam tuja. Baru-baru ini tular satu rekaman suara dipercayai ibu kepada adik Zion Ryan yaitu Ismanirah Abdul Manaf yang menceritakan kronologi awal kehilangan kanak-kanak terbabit. Menerusi rekaman suara yang berdurasi 1 menit itu memperdengarkan seorang wanita dipercayai, Ismanirah memberitahu bahwa anak lelakinya itu hilang pada Selasa ketika dalam perjalanan ke rumah selepas pulang daripada sekolah. Dia hilang tengah hari masa saya baru ambil dia dari sekolah sebelum itu, saya pergi beli barang dapur, lepas tu sampai je dekat rumah, dia ajak main taman. Taman depan rumah je, dia mengamuk nak main taman, tak nak naik rumah. Tambah wanita berusia 28 tahun itu lagi, disebabkan itu dia telah membawa Zion bermain taman sekitar 10 minit sebelum mereka akhirnya pulang ke rumah. Kemudian saya ajak dia balik, masa nak naik tangga rumah tu, dia macam tak nak ikut sebab dia macam nak mengamuk. Nak meragam, saya tak pedulikanlah, saya tak pegang dia sebab pegang barang. Tapi dia betul-betul ada belakang saya waktu itu. Lepas tu saya naik berapa langkah, saya pusing ke belakang, panggil nama dia, tengok dia tak ada, senyap. Ismanirah akui langsung tidak menyadari bila Zion melarikan diri, memandangkan dia tidak mendengar sebarang bunyi tapak kasut. Memang saya tak perasan langsung bila dia lari sebab tak ada bunyi suara langsung, bunyi kasut pun tak ada, dia terus lari macam tu je. Memang saya dah mencari belakang rumah, semak-semak tak ada, peliklah sekelip mata, berdesup hilang macam itu sahaja. Terdahulu Zion dilaporkan hilang selepas kali terakhir dilihat memasuki kawasan Belukar berhampiran kawasan apartmen idaman Damansara. Zion kemudian ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa berhampiran anak sungai dan terbaru polis mengesahkan punca kematian mangsa adalah akibat dibunuh. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.